dengan Mami Andes di sini. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Nah, kali ini Mami Andes mau memasak spaghetti. Spaghetti bolognese. Mami Andes menggunakan La Ponte, tapi ditambah berbagai ornamen. Tambahannya adalah jamur dan daging giling. Tuh, lihat deh bentuknya menggugah selera kan. Mau tahu gimana cara membuatnya? Yuk kita simak sama-sama. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat spaghetti La Ponte ini adalah yang pertama, tentu aja ya, pastanya. Spaghetti La Ponte saya pakai yang ini. Lalu bumbunya, sausnya saya pakai bolognese La Ponte, tapi karena ini dagingnya cuma sedikit dan kurang, nggak ada banyak aksesorisnya ya. Nah, saya tambah daging seperempat nih, daging seperempat ini nanti kita chopper atau kita blender. Lalu saya tambahkan juga jamur mas setengah kaleng aja paling ya, nggak semua. Saya pakai saus sambal, saus tomat, lada bubuk sedikit, sama pala bubuk, lalu juga bawang putih bubuk dan bubuk oregano. Saya tambahkan juga garam sedikit dan minyak goreng untuk menumisnya. Tak lupa juga ini ya, bawang bombay, satu buah bawang bombay. Nanti kita iris-iris, kita tumis dengan minyak. Oke, ini aja sih bahan-bahannya. Untuk memblendernya, saya menggunakan blender Mitochiba ya. Kita masukkan. Oke. Lalu kita tutup. Ini ada kunciannya ya. Tepok. Kita taruh di atasnya. Ini ada puzzle-nya ya. Kita satukan. Kita giling. Caranya kita tekan. Ya, gini ya. Oke, bisa kita mulai olah menjadi spaghetti yang lezat. Oke, kita mulai menumis ya. Yang pertama saya tumis adalah daging ya, biar dagingnya benar-benar matang sempurna. Saya masukkan dagingnya. Setelah daging berubah warna seperti ini, agar dia matang sempurna, saya tutup dulu sebentar. Apinya saya kecilkan. Kita tunggu beberapa menit. Oke. Nah, dagingnya sepertinya sudah ya. Sudah cukup matang dengan baik. Kita masukkan ini ya, jamurnya. Jumlah jamurnya daging itu sebenarnya selera ya, nggak mesti sama dengan takaran saya.
Jadi beda. Oke. Kita tunggu sampai jamurnya agak kering ya, sedikit. Nah, ini sudah mulai agak kering ya jamurnya, digoreng dikit karena kan dia basah banget tuh di air asin. Kita masukkan bawang bombaynya. Kita tumis beberapa saat sampai bawang bombaynya layu. Bawang bombaynya tidak perlu terlalu layu ya. Nah, ini siap kita masukkan bumbu pastanya. Oh ya, sebelumnya saya juga menyiapkan tepung maizena 1 sendok. Kita beri air dikit, kita aduk. Nanti untuk kita berikan saat telah hampir selesai ya, supaya kuah spagettinya kental ya. Oke, ini kita sudah siap. Ini bumbunya ya. Kita masukkan. Kalau masih ada yang tertinggal, kita bisa bilas dengan air. Karena nanti ini juga akan tambah air. Oke, kita aduk. Wow. Mantap. Kita tambah saus sambal. Ini juga selera ya, nambah saus sambalnya berapa banyak. Saus tomat. Saya beri biji pala dikit, pala. Lada bubuk dikit. Pala dan lada bubuk 2 kali lipat ya. Kalau pala setengah sendok teh, lada 1 sendok teh. Bawang putih bubuk. Bawang putih bubuknya agak banyak lah papa. 1 sendok teh. Tadi. Oke. Sudah mau matang ya. Ini kita beri air sedikit. Sedikit aja karena dia sudah basah ya. Lalu kita beri tepung maizena. Separuh dulu ya. Kita sambil lihat tingkat kekentalannya. Kalau sudah cukup kental, sudah tidak perlu lagi. Bisa ditambah sedikit lagi ya, maizenanya kita habiskan. Oke. Spaghetti. Oke. Sudah siap. Ini kita bisa beri bubuk oregano sedikit aja, 1 sendok makan lah. Biar menambahkan cita rasa dari spaghetti itu sendiri. Oke, sudah siap, kita bisa matikan. Sekarang kita olah pastanya. Kita panaskan air untuk memasak pastanya ya. Ini sudah saya beri minyak sedikit, minyak sayur. Lalu kita beli garam juga sedikit. Kita beli minyak biar dia tidak saling lengket. Beli garam biar ada rasanya pastanya. Nah, ini airnya sudah mendidih ya. Kita bisa masukkan pastanya. Kita masukkan begini dulu.
Jangan langsung dimasukkan semua ya. Baru kita masukkan pelan-pelan. Kita masak sampai sampai matang ya, atau dia empuk al dente. Jadi nggak empuk banget, tapi kenyal-kenyal gitu, enak digigit. Nah, ini kelihatannya sudah mulai matang ya. Kita cek. Kalau saya selalu ngecek, saya ambil sedikit, saya cobain. Sudah al dente. El dente itu sudah matang, tapi tidak terlalu lembek. Dan masih ada cuy-cuinya gitu ya, bisa kita kunyah. Oke, ini sudah matang, bisa kita keringkan ya. Kita saring. Alhamdulillah, akhirnya membuat spaghetti bolognese la ponte sudah selesai. Bentuknya menggugah selera banget kan? Gimana sih rasanya? Yuk kita cobain sama-sama. Nih, itu dagingnya. Mantap. Kita coba ya. Wow. Saya paling suka spaghetti. Panjang-panjang ini, enggak saya potong. Biasanya saya kalau buat anak-anak, saya potong dua sih sebenarnya pastanya, jadi enggak terlalu panjang. Tadi enggak saya potong. Oke, kita cobain ya. Bismillah. Ini enak banget. Tingkat kematangan spagettinya pas. Dia matang tapi masih kenyal, jadi gak terlalu lembek. Kalau lembek itu gak enak ya, kelembekan. Tapi sudah matang sampai ke dalam, chewy gitu ya. Oke. Dan kuahnya juga ini masya Allah enak banget. Karena saya tambah bawang putih, bubuk, saya tambah pala dikit, lada. Jadi rasanya itu masya Allah enak banget. Dagingnya pun matang sempurna. Masya Allah. Juara deh nih spagettinya. Enak banget. Cobain lagi ya. Jamur ya. Keren deh pokoknya. Masya Allah. Can't stop eating. Gimana nah rasanya? Apa ini? Spaghetti. Gimana Zah? Enak gak? Enak. Gini. Mas Andra, gimana rasanya? Gini. Baiklah teman-teman, saya mau lanjut makan ya. Demikianlah acara masak-memasak bersama Mami Andes. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.